Apa ni, siapa yang dah kenal sedikit lah, ada sedikit asas berkenaan dengan huruf hijaiyah. Okay, soalan dia ialah, kalau mim, yang ni mim eh, kalau mim baris atas, kalau mim ni baris atas, kita panggil baris atas. Kalau mim baris bawah, kita panggil dia baris bawah. Kalau mim baris depan, kita panggil baris depan. Soalan dia ialah, kenapa mim yang kita panggil baris depan tu, tanda dia ni, kenapa dia dekat atas bukan dekat depan? Ha, ni bukan teka-teki tau, kalau ngaji kitab nampak soalan ni. Lagi sekali eh, kalau contoh mim baris atas, kita panggil dia baris atas sebab baris tu di atas, betul? Betul. Kalau mim baris bawah, kita panggil dia baris bawah sebab baris tu dekat bawah huruf mim tu. Persoalan dia, kenapa mim ni, yang ini, kita panggil dia baris depan? Kenapa mim tu tak dekat depan? Kenapa dia tak letak kat sini? Kenapa dia letak dekat atas juga? Tak beza kan? Antara kenapa? Mim baris atas? Tanda. Ah, tanda tu. Mim baris atas kita panggil baris atas. Mim baris bawah kita panggil baris bawah. Mim baris depan, yang ni kita panggil dia baris depan kan? Kita panggil dia baris depan. Tapi kenapa baris depan ni, dia duduk atas, dia tak duduk kat depan? Sebab kat depan tu ada huruf lain, nanti dia bersambung, kita susah nak baca. Apa pula bagi alasannya tu? Sebab semua bagi huruf yang apa? Berbaris kita, depan. Kita soal jawab. Ha, saya tak nak bagi huruf depan, kita nak berfikir sama-sama. Ini ada kaitan dengan sejarah penulisan Desam Osmani. Kita belajar kat sini ikut Desam Osmani eh. Sebab semua huruf yang berbaris depan tu memang duduknya di atas, Ustaz. Huruf berbaris depan tu duduk macam mana? Memang kedudukan dia tu memang dekat atas. Semua huruf daripada Alif sampai Ya pun memang baris depan tu kedudukannya di atas. Okey, kenapa baris bawah duduk bawah? Membezakan bunyi. Untuk semua bunyi. Sama je kedudukan dia. Semua huruf pun sama je. Semua huruf pun sama. Tak, soalan dia, kenapa? Saya ulang lagi sekali eh. Kenapa mim bila baris atas, betul lah kita panggil dia sebab mim tu berbaris di atas. Di atas, berada di atas. Mim di bawah sebab dia duduk bawah. Tapi yang ini kita panggil depan, orang Melayu je tau panggil depan. Dan saya bagi tahu ini adalah istilah yang betul dan tepat. Orang Melayu ni guna istilah yang tepat. Mim baris depan ni betul, depan. Kalau ikut kitab betul, sangat tepat. Tapi kenapa penulisan yang ini dia bukan di depan, kenapa dekat atas juga? Eh, okey, kejap, mana saya punya mouse ni? Untuk jawapan dia, kalau nak tahu jawapan dia, kena tunggu habis kelas asas. Tak boleh dapat hari ni. Nak tahu jawapan dia, habiskan kelas asas sekurang-kurangnya 15 hari bulan ni, saya datang balik, saya bagi jawapan. Dan jawapan tu saya bagi tahu terus terang, jawapan tu betul, ikut kitab, tepat sekali. Dan nanti bila dapat tahu jawapan tu, tahulah sebenarnya ini dia ada sedikit salah silap sejarah.